Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, teman-teman semua. Hari ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat playlist. Bagi teman-teman semua yang mempunyai beberapa video yang tidak beraturan atau bermacam-macam tema, maka teman-teman diwajibkan untuk membuat sebuah playlist playlist ini sebenarnya untuk memudahkan penonton untuk mencari video-video yang kita buat. Contohnya seperti video-video saya ini. Pada video-video saya ini, ini banyak sekali video yang bermacam-macam, teman-teman. Jadi ada video berupa video tentang tutorial, ada juga tentang agama. Ada juga tentang pesona wisata dan yang lain sebagainya, seperti berita. Untuk memudahkan pemirsa yang datang ke channel kita, maka kita membuat sebuah playlist. Playlist ini adalah untuk mengelompokkan video-video yang ada kesesuaiannya. Misalnya, kita mempunyai video-video tentang wisata, maka kita akan membuat sebuah playlist wisata. Sehingga, teman-teman pemirsa yang datang ke channel kita, jika ingin melihat video tentang wisata, maka mereka tinggal menuju ke playlist yang wisata. Selain itu, misalnya kita mempunyai video-video tentang tutorial, maka teman-teman bisa menuju ke playlist tutorial. Bagaimana cara membuat playlist? Kita akan langsung menuju ke menu profil kita. Kemudian, kita klik YouTube Studio. Selanjutnya, di sebelah kiri ada menu playlist. Langsung kita klik pada bagian kanan atas, ada menu playlist baru. Silahkan, teman-teman, klik playlist baru tersebut. Langsung saja, kita bisa menambahkan pada bagian ini. Misalnya, saya tambahkan tutorial YouTube. Selanjutnya kita bisa memilih apakah ini akan dipublik ataukah ini pribadi atau tidak publik. Setelah kita pilih, kita klik menu buat. Playlist kita sudah ada di sini. Jika playlist kita sudah dibuat, maka kita akan menambahkan video yang sesuai dengan playlist kita. Caranya adalah kita tekan pada gambar video ini. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti pada layar berikut ini. Di sini ada menu titik tiga, ini yang akan kita gunakan. Langsung saja, kita klik pada menu titik tiga ini, kemudian ada menu "tambahkan video". Nah, teman-teman bisa memilih video dari YouTube Anda atau YouTube kita. Ya, kita klik video dari YouTube kita, kemudian kita cari mana video yang cocok dengan playlist yang kita buat. Ketika sudah kita pilih, maka kita akan klik menu "Tambahkan Video". Nah, otomatis playlist kita sudah ada di... Dalam playlist tutorial YouTube, baiklah teman-teman, inilah bagaimana cara membuat playlist dan memasukkan video ke dalam playlist yang kita buat. Playlist ini sangat memudahkan bagi penonton yang datang ke channel kita. Mereka bisa dengan mudah mencari video-video yang mereka butuhkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.